hampir banyak samanya, hampir banyak samanya. Jadi makanya saya bilang begini, ini pas kebetulan dari segi penampilan dan baju juga dia satu selera gitu. Ketika dibawain di badannya juga sesuai dengan yang menjadi bayangan saya, pas gitu. Terus kayak makan juga nggak semuanya makan juga bisa. Biasa kita pak, kalau misalnya di restoran gitu kita dikasih roti yang pakai mentega, dia bilang itu rotinya nggak berisi, nggak ada rasanya. Jadi dia yang di mindset dia roti coklat ya harus dalamnya coklat. Terus dia dia bilang dia mau yang manis, sama Wenda dikasih madu, madu manisan. Katanya dia terlalu manis katanya. Jadi ya dia di bayangannya dia kalau roti itu pakai mentega, pakai gula pasir atau pakai mesis gitu. Dia ngajarin dia tentang makanan juga pakai sumpit itu lama, itu susah. Udah bisa pakai sumpit belum? Tapi nanti ya. Betran jadi ahli waris terbesar. Belum mas, masih panjang. Perjalanan ini masih panjang. Jadi buat saya harus difokuskan ke impiannya Betran. Terus bagaimana saya membesarkan Betran itu harus fokusnya di situ. Kalau besar sih enggak. Kalau kemarin apa yang dilihat itu adalah karena Betran pengen ngikut. Ngikut dia cuma setengah doang. Selebihnya dia di. Tapi sempat bertanya-tanya enggak sih tentang bisnis atau kayak gimana, apa yang dikerjakan bapaknya? Betran enggak sama sekali nanya. Jadi itu yang saya bilang, anak seusia dia harus sesuai dengan pertanyaannya dia. Jadi pada saat dia nanya, ya saya harus bisa jawab. Dan pertanyaan-pertanyaan itu saya rasa juga dia kayaknya masih belum pengen tahu, belum mau tahu ini, belum mau tahu itu. Dan saya sama Wenda itu ngimbangin apa yang dia sukanya. Ya dia sukanya ini, ya kita imbangin. Kalau seandainya tidak sependapat, ya harus dijelaskan gitu ke dia aja seperti apa. Tapi better ada yang bilang pilih kasih nih cuma better yang sayang gimana? Sampai sekarang sih gak ada omongan yang membagi waktunya selalu rapi, adil ya mas? Adil sama sih. Gak ada. Tapi Betran kalau nanti ini mau beli apa dari bisnisnya? Kalau ada uang dan beli apa? Sepatu kah atau apa? Ayah ibu atau gimana? Beliin ayam. Gak kalau kamu sendiri pengen pengennya apa? Sendiri pengen apa? Fokus dulu sih. Dia gini mbak, jadi kalau dia itu gak ada. Dan kalau lu tanya keinginan apa, dia tuh gak ada keinginan apapun untuk membeli sesuatu. Jadi uang yang dia dapatkan itu ya harus ditaruh di tempatnya. Suatu saat nanti dia nanya, dia nyanyi ini mana, ini mana, ini mana, ya itu udah ada hitungannya. Jadi dari apa yang dia dapatkan sama sekali gak saya kutak-atik. Sama kayak Wenda treatment Talia, kalau Talia diundang, ada iklan, ada apapun, jadi uangnya gak akan berkutik. Dia gak perlu mikirin uang buat beli bajunya, ininya, karena kan buat saya dia bukan itu, tapi memang anak kan, jadi harus itu kewajiban. Tapi Betran udah siap belum nanti kalau bakal jadi artis besar kan bakal apa dikejar-kejar media atau seperti apa lah gitu, udah siap belum sih bakal jadi ditonton publik banyak gitu? Udah siap, agak deg-degan. Kalau baju udah mulai rata sih, udah rapi, udah rapi. Siap. Ya, ya. Oke, kasih kasih. Gimana nih? Apa? Ada acara udah. Udah di brownies semua. Nanti enggak ada. Apa? Oh, ya kemarin di kantor. Udah biaya habis. Di kantor, di kantor. Apa? Di kantor. Ya.